Band rakyat mengalu-alukan mereka yang masih terjejas sumber pendapatan untuk membuat permohonan lanjutan moratorium. Permohonan perlu dibuat dalam kadar segera sebelum 30 September ini. Ketua Pegawai Eksekutif Bank Rakyat Datuk Rosman Muhammad berkata mereka yang berhasrat untuk menyambung moratorium perlu hadir ke cawangan Bank Rakyat terdekat untuk mendapat kelulusan. Melalui Oktober ini, pelanggan perlu membayar balik pinjaman memandangkan moratorium yang ditawarkan akan berakhir bulan ini. Beliau turut mengingatkan mereka yang tidak terjejas sumber kewangan untuk membuat bayaran balik pinjaman bermula bulan depan.